kebanyakan minder, kebanyakan tidak mau datang atau kumpul. Memang kebanyakan ada kan dari pihak dari keluarga, ada yang itu yang menyembunyikan difabel, kadang kan malu punya anak difabel. Tapi setelah adanya KDK terbentuk, jadi sedikit minder itu lama-lama juga berani berkumpul, terinspirasi dengan teman yang lain mau bergabung dengan KDK itu di kelurahan. Kalau masa hak umum, masa hak awam, kan belum paham, jadi masih apa ya, dibedakan antara kami dengan orang biasa itu dibedakan sekali. Jadi mungkin dengan adanya adik, nah ini kami berharap masa hak itu lebih menerima akan program-program inklusi, kesetaraan disabilitas. Dari KDK sini namanya KDK Ceria Wijimoyo, kegiatannya setiap rutin itu setiap bulan ada yang saya agendakan. Juga dari perangkat kelurahan juga kemarin diberikan anggaran untuk pelatihan, kemarin ada manajemen warung sama pelatihan anyaman. Kemarin yang ikut warung itu ada 6 orang dan setiap harinya itu dijaga bergilir. Kripik itu dari anggota, itu dari anggota yang buat dititipkan di situ. Juga kemarin panenan gabah itu dalam wujud beras itu sudah dititipkan di situ. Kayak yang anggota yang punya usaha apa boleh dititipkan di situ. Di pelatihan tadi itu harapan kami bisa memberikan kemampuan, skill, keterampilan sehingga mengangkat. Sehingga disitulah masyarakat akan terbelalak. Loh, ternyata mereka juga pintar. Ternyata mereka juga tidak kalah dengan kita-kita yang tidak punya kebutuhan khusus, tapi mereka juga bisa bersaing seperti kita. Sehingga mereka tidak akan memandang sebelah mata. Mereka tidak akan meremehkan. Dengan sosialisasi yang dilakukan dari SIGAP, kita merasa mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap warga masyarakat yang menyandang disabilitas. Teman-teman disabilitas itu juga berhak menerima pelayanan yang sama dengan warga masyarakat yang lainnya. Kita harus memberikan pelayanan sarana prasarana yang ramah terhadap teman-teman disabilitas. Kemudian anggaran itu juga harus kita berikan porsi yang imbang dengan lembaga-lembaga yang lain. Tahun depan sudah kita masukkan untuk pembangunan di lingkup kelurahan, sarana pelayanan yang ramah dengan masyarakat disabilitas yang nanti itu menunjang terwujudnya kelurahan yang inklusi tadi, agar nanti mereka itu tidak mengalami kesulitan untuk mengakses. Mungkin ada pelayanan, mungkin perlu informasi, mungkin perlu memberikan masukan, saran untuk pemerintah ini, mereka kita harapkan seperti itu. Kelurahan Wijimoyo sendiri tentang inklusi sudah bagus, kami juga sudah banyak diajak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di kelurahan, misalnya ada pertemuan-pertemuan apa itu sekarang lebih bagus, kami lebih banyak dilibatkan. Setelah terbentuk KDK itu setiap ada rapat itu di Karuruan Musrenbang Kal itu diundang, juga diundang dalam Musrenbang Kecamatan juga diundang. SIGAP masuk itu kan terus saling sinergis antara SIGAP sama perangkat kelurahan, terlebih Pak kami tua welcome, rangkul yo, enak memberi support dan memberi semangat. Ya kita sebagai anggota KDK juga mengimbangi apa yang dikatakan Pak itu, ya juga ikut semangat kedepannya sama-sama tetap eksis ya. Agar kepengurusan kelembagaan dari KDK ini nanti mempunyai kekuatan yang sama sejajar dengan lembaga-lembaga kelurahan yang lain, ini kita tuangkan dalam SK lurah. Kedepannya kita tetap KDK kita tetap eksis, makanya dibuatkan perkal supaya untuk kedepannya kampanye di kelurahan itu ada pergantian lurah supaya tidak tergeser. Kita juga perlu proses, teman-teman KDK juga terus berinovasi dan berekspresi yang terbaik. Sehingga nanti masyarakat juga akan melihat. Tapi kami selaku pemegang kebijakan
sudah berupaya dari lurah sampai dukuh mempunyai satu visi yang sama. Berikan pelayanan yang sepenuhnya, berikan ruang untuk berinovasi bagi teman-teman disabilitas. Begitu.